kesimpulannya adalah sebagai orang-orang yang sudah punya pengalaman dalam berbisnis. Mungkin bisa kita ambil tips dari mereka berdua ya. Untuk memulai, untuk mereka-mereka yang memulai bisnis, kira-kira ya, ada kira-kira tips apa yang bisa disampaikan. Mungkin yang dari Luna dan... Ya. Dilakukan atau harus dipikirkan. Siapa ya. Alice duluan. Alice duluan. Yang pasti yang tadi itu kita harus yang kita memulai bisnis itu apa yang kita suka, kita tahu emang passion kita ya. Di situ. Betul. Gitu kan. Kemudian kita harus benar-benar 100% gitu karena kalau kita mulai bisnis sendiri total, ya. Apalagi pasti modal sendiri dulu mungkin sebelum kita dapat investor gitu kan. Jadi semuanya benar-benar kita harus tahu sampai dalam-dalamnya banget gitu. Jangan sampai apa namanya? Ya karena kita nggak fokus akhirnya malah berantakan. Okay. Luna bisa nambahin sedikit? Iya, tadi udah bener. Lakuin apa yang kita suka, bikin yeah. bisnis plan yang matang dan baik. Okay. Terus strateginya, siapa yang kita tuju dan siapa market kita itu yang harus benar-benar kita pahami. Dan jangan yeah. mensepelekan data. Kalau gagal, mulai lagi. Gagal, mulai lagi. Yeah. Karena gagal itu... membuat kita belajar. Jadi kita cari solusinya dan kita akan tahu, oh ternyata faktor ini yang salah dibenerin gitu. Terima kasih Kara pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu Alice Norin. Semoga sukses dan babynya amin. Bisa lancar ya. Luna, sukses juga untuk semua bisnisnya. Jangan lupa kalau Eka bisa di endorse. Baiklah, ini Balas pamit. Kita mau dia promosi. Ini Balas pamit. Saya John Martin juga pamit. Teman-teman dari Binus dan juga Eka. Terima kasih ya yang ada di studio. Jadi